Dulu pas masih ngekos sering beli nasi bungkus yang lauknya tongkol suwir dikecap kayak gini. Karena pengen jadi sekarang bikin sendiri. Pertama-tama aku goreng dulu tongkolnya setengah matang aja. Setelah dingin bisa langsung disuwir-suwir biar mirip kayak yang di nasi bungkus. Bumbunya ditumis aku pakai bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, sama lengkuas. Masukkan tongkol tadi yang sudah disuwir, tumis sebentar lalu tambahkan sedikit air. Beri garam, gula sesuai selera, merica bubuk, kecap manis jangan lupa. Ditumis sampai menyusut dan sedikit kering ya. Alhamdulillah sudah jadi, ini enak banget, mirip loh kayak yang di nasi bungkus itu. Wajib coba pokoknya. Ini aku makan pakai tumis genjer. Resep tumis genjernya menyusul ya.